Bermula dengan membawa kucing jalanan sakit dan terbuang ke tempat kerja untuk dirawat dan dipelihara kira-kira 4 tahun lalu. Usaha itu memberikan idea kepada seorang pengusaha pusat pembangunan dan pendidikan umah membuka pusat penjagaan kucing jalanan dikenali sebagai Taman Kucing Madad. Laporan Siti Najihah Razak. Banyak kucing terbiar di jalanan memberi ilham kepada Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof. Dengan modal RM500,000, beliau membina taman kucing di pusat pengajiannya di Kampung Teluk, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Berkeluasan 2,400 kaki persegi, taman kucing ini dilengkapi pelbagai kemudahan seperti bilik rawatan, pembedahan dan kuarantin. Kita ada queue sampai lebih hampir 1,000 ekor yang nak masuk. Daripada situlah saya kata tak apalah, kita ada duit sikit waktu tu juga, kita buat taman ataupun rumah kucing yang lebih kondusif lah untuk kucing-kucing, kerana mereka pun ada hak mereka. Kucing yang diselamatkan dikuarantin terlebih dahulu, manakala yang sakit diasingkan di dalam bilik khas. Setiap kucing juga dijaga rapi dan diberikan suntikan vaksin. Pemeriksaan berjadual turut dilakukan termasuk oleh pegawai Jabatan Veterinar. Selain itu, Taman Kucing Madad mengalu-alukan orang ramai yang berminat mengambil kucing untuk dipelihara. Maka sebab tu daripada pihak tim rumah kucing, kita sangat menekankan soal apa SOP yang mereka kena patuhi, baru kita akan benarkan untuk mereka ambil sebagai kucing angkat daripada sinilah. Ada lebih daripada 50 keluarga kucing angkat yang telah sah kita berikan daripada sini, insyaAllah. Taman Kucing Madad juga dijadikan pusat pembelajaran untuk orang ramai mengetahui tentang kepelbagaian kucing dan penjagaan haiwan itu. Kehadiran kucing yang unik dan beraneka ragam turut menjadi daya penarik. Saya minat kucing ini. Saya rasa satu usaha yang sangat baik. Usaha murni di samping kita nak selamatkan kucing-kucing jalanan tu, kita nak jaga dia. Dan orang yang minat kucing ni boleh datang tengok. Orang kata rumah kucing ni dah macam satu kelainan lah kan. Tempat-tempat macam cuti persekolahan ni ada juga lah tempat untuk masyarakat untuk menghala membawa anak-anak beriada bercuti masa cuti sekolah ni, ada tempat lah juga kan. Rumah Kucing Madad menjadi pelabuhan kasih sayang bagi kucing-kucing yang mencari tempat untuk dipanggil rumah. Bersama kita membina sebuah masyarakat yang lebih penyayang terhadap kehidupan lain yang kurang bernasib baik. Laporan Siti Najihah Razak untuk RTM.